Matlamat dua sahabat ini adalah untuk menjadikan model niaga mereka sebagai pemangkin, pencetus minat yang akan mendorong ummah, terutama golongan muda, mencari dan mendalami ilmu agama. Berbekalkan pengalaman menguruskan pusat pendidikan agama selama 4 tahun, Ustaz Hidayat Ismail dan Syahib Amin mula menawarkan khidmat e-pembelajaran menyediakan videos on demand di laman syukran.com. Klip-klip video sepanjang 5 minit yang mereka terbitkan sendiri itu boleh ditonton pelajar yang melanggani pada bila-bila masa di mana saja menerusi apa jua alat teknologi mudah alih. Terdapat dua jenis business model. Pertamanya melalui langganan, subscription base. Kedua, one time, satu kali pembayaran. Jadi sebagai contoh, kalau langganan, maknanya dia bayar $5 ataupun $10 atau $9 sebulan dan dapatkan akses ataupun kesemua kursus yang ada dalam laman tersebut. $3,000-$4,000 untuk kita siapkan semua kursus-kursus yang asas dan juga persiapan website yang kita gunakan, bukan seperti blog biasa, kerana kita boleh track student, kita boleh track sampai mana student tengok video, jadi kita boleh tahu kekurangan video kita. Jadi dari situ kita boleh tingkatkan mutu kursus-kursus kita lah, dari segi kita tengok analisa-analisa statistik student kita. Hasilnya, model bisnes dua usaha Take One muda ini berjaya menarik sekitar 2,700 pelajar tempatan Malaysia dan malah Brunei dalam masa kurang setahun sejak penubuhannya. Masing-masing melanggani syukran.com secara tetap untuk belajar agama di talian. Semua ini diraih berkat pelbagai keupayaan yang dipelajari Syahib seperti merakam dan menyunting video, menaik muat bahan dan mengendali lelaman. Setelah kita berkhidmat ataupun kita melakukan kelas-kelas secara fizikal, secara tradisional, terdapat beberapa pelajar yang setelah bercuti lama, mereka tidak datang lagi kembali, kan? Tetapi mereka ingin belajar. Mereka ingin mendalami sebagai contoh tajwid. Dan kami setelah melihat permintaan berikut, kami rasa, okeylah, kita cubalah. Kita cuba online, tengok macam mana sambutan. Dan alhamdulillah lah, setelah kita cuba, memang ada lagi ramai lagi yang memerlukan perkhidmatan ataupun pembelajaran. Mereka ingin belajar dan syukran.com memenuhilah permintaan mereka. Sebagai contoh, bukan sekadar mereka yang shift, kerja shift, ibu apa yang kena jaga anak di rumah, suri rumah, juga sambil anak tidur, kan? Jadi dia tengoklah video dan kurang-kurang mereka belajar. Dan jika mereka ada sekarang sebarang pertanyaan, mereka boleh hubungi asatizah kami lah. Selain memudahkan pembelajaran, ciri interaktif ini antara nilai tambah yang mengekalkan minat pelajar yang melanggani pendidikan agama secara online ini. Syukran.com ni adalah satu platform untuk memberikan saya peluang untuk belajar dari mana-mana sahaja, tak kira di rumah, sekolah atau di tempat kerja. Saya sedang pelajari menghalusi Al-Fatihah dan juga menghalusi solat-solat. Dan kalau boleh, saya ingin belajar seberapa banyak yang patut, terutamanya yang bahagian asas. Kedekan di Sukarno sini, saya sangat menghargai sebab apa guru-guru yang bertalia. Masa seperti di laut sana, saya tak tahu apa lagi nak buka, kan, saya buka lah telefon saya. Itu sebagai satu ilmu, ya, untuk penambahan ilmu bagi diri saya. Buat masa sekarang, saya dari segi mahraj, saya ulang kaji semua seperti tajwid semua dan juga mengalasi Al-Fatihah. Firma-firma yang menawarkan e-pendidikan ni sangat baru. Kami baru berjumpa dan saling bertukar pandangan. Dan insyaAllah lah kita boleh adakan seminar e-pendidikan. Ada banyak kursus di luar yang menawarkan kursus yang lebih niche. Dan kita cuma macam adaptasikan untuk versi online. Supaya mereka yang lebih selesa dengan belajar dalam talian dapat peluang. Sebagai langkah lanjutan, syukran.com juga sedang melakar usaha menerapkan klip-klip video dalam bahasa Inggeris agar dapat terus meluaskan jangkauan.
Misi kami ni memang untuk kongsi ilmu. Untung dan rugi tu satu soalan kedua. Saya rasa untuk masa hadapan, permintaan mungkin lagi banyak kerana online memang is the future lah, ialah masa depan lah, masa depan pendidikan. Dan kita perlu perbaiki dari segi pendidikan dalam dalam talian tersebut. 50 tahun berlalu, kaedah pelajaran agama di Singapura telah berubah sebegitu rupa. Ia mencerminkan betapa ilmu pendidikan begitu dijunjung oleh masyarakat kita berkat usaha gigih generasi perintis.